Ini Bo, jadinya Bo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Belajar Bonce Tingkat Dasar bersama channel Bikan Bonce. Ya teman-teman, saya sekarang akan melakukan program lanjutan ya. Setelah sekitar 5 hari saya tanam di sini, saya akan melakukan sisip ya untuk menentukan cabang ya. Jadi ini sudah ada nanti cabang kedua di sini, dan saya akan bikin sisip di sini sebagai cabang pertama, teman-teman. Nanti agak miring serong sedikit di sini, ini akan saya bikin untuk back, ya, untuk back supaya mengisi dimensi bagian belakang. Ini, ya. Kemudian saya juga akan menyisip juga di sini untuk cabang ketiga, pertama, kedua, ya, kedua, dan ketiga di sini teman-teman. Saya sengaja kasih spasi agak tinggi di sini karena biasanya akan terjadi, walaupun ini saya sungkup ya, saya sungkup dengan plastik, biasanya akan ada kematian atau mengalami kekeringan sekitar 2 atau 3 cm supaya nanti bisa saya potong miring teman-teman, ya, miring seperti ini. Supaya bagian ketiga nanti dia lebih mengerucut. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sebelum saya sisip ya, saya akan membersihkan penampang supaya tidak terlalu tebal. Saya akan cukur dulu di kulit tuanya ini, saya kerok. Maaf ya kalau banyak gaduh karena dari kanan bengkel teman-teman. Ini banyak juga ini ya, mau tumbuh. Ini mau tumbuh, cuman permasalahannya pada bidang yang apa namanya tidak kita inginkan. Jadi saya akan taruh bed di sini.
Oh ya teman-teman, sebelum saya kerjakan, saya ukur dulu dari akar ya. 30 cm teman-teman. Yang untuk patokan adalah akar sebelah sini ya. Kalau akar di sini 35. Kemudian lingkarnya lingkar atas 65 64. Oke. Coba lingkar bawah. Pasti bokelnya ini ya. Lingkar bawah di bokelnya 73. Oke. Pertama-tama saya akan mencari bahan sisipnya ya. Saya akan mencari yang cukup agak tidak terlalu mudah, yang sudah berbatang. Ini bahan yang saya pilih ya. Ini bahan yang saya pilih teman-teman ya. Seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan tumbuh dua cabang, yang kiri dan kanan. Karena ini nanti akan memanjang juga teman-teman. Dari sini dia akan naik juga, memanjang juga. Seiring perkembangan dia akan naik dia, akan memanjang. Kemudian kita kasih getah lidah buaya. Oke. Kemudian kita ikat teman-teman. Kita ikat menggunakan plastik tas lilin.
terpaksa harus pakai lengan panjang, teman-teman. Terpaksa harus ganti kostum, teman-teman. Ini untuk bednya akan saya pasang di sini. Ini saya menggunakan batang besar, teman-teman. Oke. Geser kamera ini juga bisa menjadi alternatif, teman-teman, ya. Kalau dari sana tadi ini cabang pertama, untuk dari sini ini juga bisa untuk cabang pertama. Kalau mukanya menggunakan ini, nanti otomatis saya akan menggunakan ini sebagai back yang tadi saya sebutkan cabang pertama. Nah, ini harus saya taruh di sini sebagai cabang pertama. Kupas dulu, teman-teman. Dua sisip tadi, kalau ini akan dijadikan pertama, berarti dua back tadi. Mohon maaf ya, jadi karena sebelah bengkel, depan bengkel, terus ini jalan raya. Kita buaya dulu. Saya sengaja menggunakan yang sudah berkayu ya, biar cepat ya.
akan saya akan buat di sini ya. Ini sebagai cabang kedua. Kalau alternatifnya dilihat dari sini, kalau alternatifnya dilihat di sini, ini bisa jadi cabang kedua, tapi ini sebelah sini menjadi backnya. Nah, untuk cabang kedua saya akan pasang dua kiri kanan, jadi udah langsung menjadi anak cabang pertama dan anak cabang kedua. Jadi kiri kanan akan langsung saya sisip. Ini sisipnya super ya. Nanti akan saya langsung buat posisi miring. Oke, penampangnya langsung saya buat miring. Nah, dengan posisi miring seperti ini nanti tumbuh langsung posisinya, cabangnya akan miring juga sekaligus apa mengikatnya ya. Kita langsung membuat yang sebelah kanan. Oke, posisi yang sebelah kanan juga sama ya, saya akan buat miring. Ini, jadi posisinya sudah miring.
juga tumbuh di sini nih, tapi tidak akan kita pakai. Pertama, cabang kedua, kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari sini, cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat untuk back. Dan saya mau bikin bogel, makanya nanti akan saya potong di sini, teman-teman. Untuk bagian atas biasanya akan ada pengeringan ya, ada yang kering sekitar 1 atau 2 cm bahkan 3 nanti. Makanya akan saya buat di sini juga sisip, teman-teman. Nanti akan saya potong miring. Kita buat cabang ketiganya, teman-teman. Kita isi dengan saya menggunakan yang sudah ada tunasnya, teman-teman, dan ini sudah cukup tua. Kemudian kalau yang cabang pertama ini atau ini menyamping ya, dia punya mata kiri kanan. Kalau yang ini posisinya seperti ini, memotong bidang, karena ini nanti akan menjadi yang menuju top, yang menuju mahkota ini yang sini. Ini teman-teman, jadi ini nanti ini yang menuju mahkota, teman-teman. Oke ya, teman-teman, terakhir saya mau sungkup ya. Saya menggunakan sungkup ini ya. Jadi akan saya sungkup keseluruhan, bukan satu-satu. Oke, pas teman-teman.
teman-teman. Konten kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti ke unboxing setelah ada perkembangan sisipnya jadi semua. Oke teman-teman, kita akan berjumpa di video mendatang di Belajar Bonsai Tiga Dasar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.